Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Saudi. Video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat layar akhir atau anotasi di channel video YouTube kita. Oke teman-teman, caranya mudah sekali. Kalian tinggal buka channel YouTube kalian di aplikasi Google Chrome atau UC Browser. Saya mau memakai aplikasi UC Browser ya. Kita buka aplikasi UC Browsernya. Ya, tampilannya akan seperti ini. Sebelumnya teman-teman klik titik 3 di pojok kanan atas. Teman-teman buka atau aktifkan situs desktop. Supaya tampilannya seperti di laptop atau komputer. Lalu klik ikon channel teman-teman atau foto teman-teman di pojok kanan atas. Lalu klik Creator Studio. Dan pilih video yang teman-teman pengen atau mau diedit atau tambahkan layar akhir atau anotasi. Contohnya saya di sini akan memilih video yang belum dibikin layar anotasinya. Ya, saya pilih video yang ini. Klik edit. Lalu klik layar akhir dan anotasi. Tunggu sampai tulisan tambah elemennya itu bisa diklik. Ini udah bisa. Klik tambah elemen. Ya, di sini ada 4 pilihan ya. Video atau playlist. Terus yang kedua subscribe, yang ketiga channel, yang keempat tautan. Ya, teman-teman juga bisa menggunakan template. Klik gunakan template. Kalian bisa pilih di sini mana yang mau dipakai tergantung selera teman-teman. Saya mau pilih yang ini. Lalu klik pilih di bawah. Ya, jika teman-teman ingin menambahkan subscribe, teman-teman klik yang di samping tulisan subscribe. Kita klik aja. Lalu teman-teman kalau mau menambahkan video atau pilih video atau playlist, klik yang ini. Nah, teman-teman bisa pilih video yang sebelumnya teman-teman udah upload atau unggah di
channel YouTube kalian. Contohnya saya akan menambahkan video yang ini. Lalu kita pilih simpan, klik simpan. Dan teman-teman bisa menambahkan video atau playlist lagi. Kita klik yang ini seperti yang pertama tadi. Lalu pilih video lagi. Sama pilih video yang ini. Lalu klik simpan. Jika sudah selesai, kita bisa lihat videonya. Jika sudah selesai, teman-teman tinggal klik simpan. Sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan yang terpenting adalah subscribe channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.